Sementara itu, bertepatan momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022, digelar pemerintah Provinsi Kalsel, pemerintah Kabupaten Banjar, memperoleh bantuan angkutan operasional dan peralatan kebersihan lainnya. Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsi menerima secara simbolis bantuan angkutan operasional dan peralatan kebersihan lainnya diserahkan langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Sabire Nur. Pemberian bantuan ini dimaksudkan untuk menambah armada yang sudah ada dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di bumi Serambi Mekah. Ditemui usai acara, Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang ke-50. Alhamdulillah supportnya provinsi, kita ada dapat bantuan berupa satu unit mobil dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk Kabupaten Banjar untuk menjaga lingkungan hidup di Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.